Eh, panas juga kok hari ini syukur kalilah sampai kering loh ini ku taruh di ember. Hm, Kalau nggak ku jemur apa nggak bau ini? Tapi kok kosong kali ya? <coughs> apa nggak jemurin orang ini? Kak Mumu pun pintunya tutup, nggak ada jemurannya. Ya ampun isaya kok beranduk beranduk kau sih? Ya kenapa rupanya ti aku beranduk kayak gini namanya aku habis mandi ya sekalian lah ini ada pakaianku yang belum kering ku jemurin kenapa rupanya salah ya salah lah is aturannya kau pakai baju dulu baru kau jemur kain kain kau itu nanti ada si Jono itu yang tukang tukang botot itu lewat huh. di tangannya kau kayak gitu kayak mana apa nggak diperkosanya kan? Alat ti, nggak mungkin lah dia datang ke sini, lewat ke sini, jarang dia lewat ke sini, ke belakang belakang paling ke depan dia. Kenapa rupanya kalau aku kayak gini? Kan aku cantik, kayak model-model pantai kan? Hmm. Iri kau sama aku. Hmm. is kau bilang pula aku iri, iri dari mana? Kau tengok itu badan kau itu, ha, udah macam laki-laki, udah macam waria. Kau bilang kayak gitu aku iri. Ingal lah, is. Sembarangan kali kau bilangin badan aku kayak laki-laki terus kayak waria. Ih, iri kau kan sama aku, bilang aja. Ha, mau nengok kau nih, nih. Ha. Terkejut kau kan nengok aku kau bilang pula aku laki-laki. Eh, belum tahu kau isinya ini laki-laki. Kau merasakan itu. Aduh. Aku memang heran kali aku nengok si Kestel inilah. Suka kali melala, entah kemana aja kerjaan dia. Heran aku. Eh, ada Kak Nining. Kak Nining, Assalamualaikum. Eh, Waalaikumsalam, Bu Ustazah. Mau kemana, Bu? Mau ke depan, Kak Nining. Ini, saya lihat tadi Kak Nining rajin kali. Jam segini udah siapan. Lagi ngepel, sampai tanah-tanah pun dipel. Hah? Eh, Ya ampun Bu, iya. Aku tadi ngepel dalam Bu, keenaan aku kan terlalu asid. Oh, pel 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 sampai luar aja nggak sadar awak. Ada-ada <laughs> aja loh Kak Nining ini. Ya udah saya pamit dulu ya Kak Nining. Assalamualaikum. Eh, Bu tunggu dulu Bu, cepet eh. kali main pulang-pulang aja. Apalagi Kak Nining mau ngajak saya ngepel sampai tanah tanah Alah, itu itu, -itu aja yang dibahas loh Bu kelupaannya aku tadi nggak ingat. Ibu dari sana tadi dari mana? Kok kepo aku? Gini loh Kak Nining, saya itu baru dari tempat Kak Jainab. Katanya dia mau jual TV, dia nawarkan ke saya. Ih janganlah Bu, soalnya kan aku denger dengar berita nggak enak loh Bu tentang si Jainab itu. Cuman nggak mungkin kuceritakan, nanti jadi fitnah pula soalnya belum pasti kan. Tapi kayaknya nggak usah Ibu belilah, jaga-jaga, waspada. Emang kenapa Kak Nining? TV dia itu bisa buka YouTube loh kak ini. Saya mau lihat warintil katanya mau 10 juta subscriber loh. Ala serintil serintil itu udah nonton di YouTube nonton di handphone aja ibu. Kan ada handphone sih. Lagian kan bu, aku kayak mana ya menceritakannya sebenarnya nggak enak. Cuman kan ibu kan orang yang paham ya kan. Awak mau cerita nanti takutnya jadi fitnah gitu. Tapi yang dengar-dengar katanya tipinya itu tipi hasil malingan. Astaghfirullahaladzim. Kan ini nggak boleh kayak gitu sujan sama orang. Hah, itulah aku malah cerita bu. Awak takut nanti awak dibilang mengada-ngada fitnah. Tapi memang kayak mana nggak bisa kubuktikan juga kan bu. Aku takut aja bu. Itu kan tipit curian katanya. Kalau nanti ibu ambil, seandainya berkasus, ha, ada penangkapan, ibu yang ditangkap karena ibu yang menada, ibu yang mengambil tipinya akan terakhir, ibu yang diangkut nanti diangkat, kan kasihan aku. Ih, nah nak uju minjali Kak Nining. Kayak mana saya nggak tertarik dengan TV-nya. TV-nya itu canggih kali loh Kak Nining. Kalau kita mau ganti-ganti channel tinggal gini aja. Gitu, langsung terganti. Canggih kali ya, Bu. Bisa kayak gitu ya, Bu. Tapi kusaran nih kalau seandainya pun Ibu, Ibu beli TV yang kayak gitu bisa gitu aja kan Bu ganti channelnya. Jangan sering-sering ganti channel takutnya TV-nya basah, Bu. Iya juga ya Kak Ning, tapi Kak Ning itu harganya murah kali loh TV-nya 300 ribu. Terus itu ada kameranya juga loh, bagus loh TV-nya. Ya udahlah Kak Ning, kalau gitu saya ke depan dulu lah. Gak jadilah saya beli TV si Jainab itu yang Assalamualaikum Kak Ning. Waalaikumsalam Bu. Salah-salah <laughs> dia ngomongin rasa aku pustaka. Bagian Lagian sok-sokan kali mau pop pakai TV-TV yang ada kameranya. Apa mau selfie dia kayak gini pakai TV-nya itu? Ada-ada aja saja ini. Iya ampun, ternodai kalimat aku gara-gara saya kayak gitu. Bisa pula dibuka-bukanya sampai kelihat awak kayak gitu ceker ayamnya. Ih, mudah-mudahan nggak terpengaruh lah sama jualanku, sial pula nanti. Kak Tati, udah siapan kau, Kak? Eh, udah, Sum, tapi itulah belum buka dasar aku. Oh iya sabarlah kok kak Kenin aku datang buka dasar lah kau ini Iya sih sum Alhamdulillah tapi ku tengok kenapa kau bawa baskom besar kayak gitu Beli kuah sop mulu aku kak Tati di rumahku ada mie yang udah kurebus ada ayam juga ada cincang jadi ya udahlah bikin misop di rumah pakai kuahmu Ya ampun kayak mananya kosum ka, kau beli pula itu kuah misopku itu satu liter loh kau bawa baskom segitu ya abis lah itu kuahnya yang pelit lah kau kak Tati Nanti kan bisa sih kak kau masak lagi Karena ada bumbu-bumbunya sama Kasian loh kak aku sama anak-anak pengen makan mie banyak-banyak Ada juga mie kan sayang mau diapain Ih busuk kali lah otak kau itu Sumiati Aku bikin itu ya untuk jualanku lah udah makan di sini lah kau pakai ayamku pakai mie ku aja Gue tuh pakai kuahnya aja kau bawa ke rumah Kak Tati, pengen kaya loh kami makan mie anak-anakku pun Kalau aku yang makan mie di sini kan bayar Mau nambah apa-apa bayar Kalau di rumahku kan karena ada semuanya puas kami loh kak tadi minta apa kak boleh ya kak ih si Sumiati ini loh ya udahlah karena anak-anak mau ini sinilah nah makasih ya kak nanti kan bisa loh kak gampang kau bikin kuah misop is berkah kali loh kau kak tadi kemana sih Mumu ya kok tutup rumahnya apa pergi dia udah makan misopan tempat tadi ti misop lah buatin aku akan sum Datang si bodir kan mau makan, kayak mana ini? Nanti aku buatkan yang baru untukmu ini kuahnya. Ya udahlah kak, yang itu kasih kak Bodi Raja biar aku tunggu aja nanti masak yang baru. Kenapa sih? Ini labor si di Sumiati, dia mau makan mie sop, katanya di rumahnya ada mie, ada ayam, tapi kuahnya minta sama aku ini, mana cukup ini untukmu? Kau Sumi minta minta aja kau. buatan punya aku dulu lagi ah, aku kan bayar sama kamu, jadi kau duluan karena aku. beli lah aku kak Bor, ya kan itu mau dibikinkan kak Tati loh, untuk kak Bor duluan. Kadar dirinya aku yang beli cuman kuahnya aja. Udahlah, jangan kau pasang muka-muka kamu -muka -muka sedih kayak gitu ah. Paling nggak suka aku lihat muka-muka yang kayak gitu. Tapi buatin punya aku. Lapar kali aku dahan. Ya ini kan udah aku buat loh, Bor. Nah. Cepat kali. Padahal baru aku bilang Kayak ekspedisi kok ya. Ya cepat lah, Bor. Kan tinggal masuk-masuk aja, bukan menggoreng-goreng lagi. Bentar ya, Sum, ku ambil ya apamu ini, kuam topmu. Iya, ya, Kak. Kak Bor enak kuah nyari nih. Belum lagi kumakan makan kau, sibuk kali kau. Mau kau? Mau lah kak, tapi belikan yang banyak apa baksonya kak? Biar komplit bakso ku misopnya nanti kan? Nah, itulah kau kan? Orang menawarkan di sini, kau minta membungkuskan. Banyak lagi itu kau bilang. Enggak tahu di kau. Malas kali aku menawarkan kayak gitu. Ya udah ya udah kak. Nah, nanti seberapa kakak kasih aja lah sama aku baksonya. Cicip dulu kak kuahnya enak apa enggak? Kalau enggak enak nanti biar aku koreksi sama kak Tati biar tambahnya entah bumbu apa gitu loh. Kau ini udah nggak ada duit banyak kali tingkahmu. Makan aja apa-apa -apa yang ada. Ah tinggal telan aja pun susah kali kau. entar aku coba ini dulu. Enak? iya eh, kak enak. Iya alhamdulillah lah jadi nggak koreksi aku sama dia. Tapi kak Tati itu baik loh kak. Kasihnya aku itu satu baskom itu kuahnya satu baskom betul betul ada otak kau oh ya sum ku pikir tadi satu mangkok kalau satu baskom rugi lah dia kok beli lu aku kak nggak gratisan tapi kok lama kali kak tati ya kak tati kok lama kali alangkah baiknya lebih cepat masak lebih bagus loh Sabarlah Sum, kau udah minta tolong gak tahu diri pula Ini bumbunya lagi keras lo beku dari kulkas tadi, bentar Iya loh Kak Tati, sabarnya aku menunggu. Eh Kak Tati, nanti ada titipan Kak Bordir juga ya. Eh, baksonya berapa tadi Kak? Lima porsi kan? Lima porsi kata Kak Bordir Kak. Lima porsi pula pada pandean kau. Enggak, enggak, Tati Buat aja lima biji itu dalam itu. Kok enak pula kalau lima porsi kau bilang. Uh, mengakali aja lah kau, Sum. sum. Jangan kumak lagi lah penyakit lama kau itu, Sum. Iya loh Kak Tati, cuman bercandanya aku. ikhlas aja nyapa apapun yang dikasih Kak Bordir. Itu tadi baksonya lima tapi yang besar ya Kak enak kali muncung kau bilang yang besar pula yang kecil tadi tadi buatin aku minum nanti serat kali yang kecil buat punya dia nih baksonya jangan besar besar hmm kau dengar sendiri sumi yang kecil kau pun ntar ya bor puh, bikin minum ya naikkan dulu ini mau jamu jamu ih panas tenang lagi eh bor Ya yuk jamu itu, pas kali aku mau minum jamu iya ya kan Tiu udah lama juga gak minum jamu dia udah kali aku eh lala dalah, wes ngumpul wae kayak jebet eh, mau ngumpi jamu gak, kabur deh kak Tati wih, gini gini banyak ini menuku Ya yuk ini, udah tua mulai gak kali ini yang mau minum jamu si Tati hah? <takut> 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 iya lambene kayak iti. Wow. <laughs> Apa sih si Ayu ini? Ada-ada aja lo. Yuk, aku mau minum jamu beras kencur. Wala, kata Tati, kata Tati. Dari dulu kok mesennya beras kencur. Ini ada menu baru, rasa jamu kecantikan. Mau, ini biar mukanya tuh cantik, glowing, kayak artis-artis Korea gitu loh Kak Tati. Jangan kayak antu air ya kan? So, iya tapi muka mukanya kayak antu air, kayak antu air. Ini apa? Apa pantai terbin. <tuh> Hah, ketawa aja sum, ketawa sum. Gak aku buatin kuah misok kau lagi. Ini udah tua, dibilangnya pula aku macam antu air. Kau itu muka aku macam mempunyai Lampung. Hah? Oh kok kurang ajar loh kak Tati ini ya ngomongin orang tua kok kayak ngono, monyet lampu monyet lampu. Ya aku ngomong kayak gini kan karena aku jual jamu kecantian Aku juga minum loh kak Tati, makanya muka aku ini awet muda, nggak kayak kak Tati. Kok malah makin kurang ajar ini mulutnya? Eh hey, nenek nenek, huh. kurang ajar? Aku dibilang memek, memek kurang ajar mu canggung Sakit hati aku. Apa? Hei! yang dibilang dia nenek nenek muka berkerut bukan ini kok ini sengaja ngomongnya nah eh, makanya jangan budak ya udah jamu jamku itu <tuk> wes kurang ajar kue ya kak tati ya gak terima aku loh kak sum gak terima aku kak bordir aku wes dibilangin kayak kelamin terus dibilangin budak ini nah. maksudnya apa Hah? Iya ampun kok sial kali laku hari ini. Tadi di belakang si saya buka-buka itunya. Ini Yayuk jamu pula lagi. Yuk, aku mau pesan jamu, terserah buat apa aja. Apa? Apa kata hati? Dia are, tuku jamuku, tapi di jamuku terbuat dari tinja. Kok oh. kayak ngono canggemu kata hati? Kayak mana ya, Bor? Aku ngomong sama dia bagus-bagus lah aku ngomong, Bor. nggak mungkin lah aku setiap ngomong harus joget-joget. <tuk> <tuk> apa? apa gue ya? Tengoklah tuh, ha? <SILENCES> ha? di ini aku, di plot aku. Apa? Apa? Gue kira aku takut, ha? Kurang ajar gue. Eh, Antum Kayak so. manit kak Bor. Mau ngapain kau yuk? Rasanya, rasanya. Kualat, mampus. Gue bilang aku kayak kelamin, terus minumanku kayak tinja, terus kau bilang aku budak. Rasanya, gencana yo. Iya ampun, kenapa lah aku ini sial kali? Apa gara-gara ngelihat Kelam si saya aku tadi Kau Tati kayak mana jadinya kuah misopku? Masih kau pikirkan lagi kuah kau itu? Aku dari tadi udah sial kali gara-gara nengok si saya itu Dia yang nunjukin kelamin aku pula yang mandi wajib <tik> <tik> Ya ampun Mudahin kali mataku itu gara-gara si saya lo bisa dibuka-bukanya kayak gitu. Mudah-mudahan nggak pengaruh lah sama jualan terpengaruh mau beli kuah mie sop mulaku, kak di rumahku ada mie udah berebus ada ayam ada cincang juga ya udahlah mie sop di rumah lah nanti ku ini ini eh, si sumiati ini loh nanti ah kan bor eh <tuk tangan> 干嘛呢？<laughs>